الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده سبحانه ونشكره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله جل شانه بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صلي وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فالله ربنا جل شأنه أمر عباده المؤمنين بتقوى فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اما بعد kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian Allah jalla sya'nu Allah yang maha tinggi pencipta segala sesuatu dengan kehendaknya semua sesuatu ini terjadi dia menetapkan menghendak dan menghendaki bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lain yang akan dan harus dijalani oleh manusia kehidupan alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala informasikan di dalam kitab-kitab suci-Nya di dalam Al-Qur'an tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan Allah nasihatkan dan Allah peringatkan kepada manusia Agar manusia bersiap diri dan tidak tenggelam dalam kehidupan dunia. Allah wajibkan kepada semua manusia untuk meyakininya karena pasti terjadi. Dan Allah wajibkan juga untuk mempersiapkan diri agar kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Bahkan nabinya, utusannya, semua utusannya dari dari Nabi Adam sampai utusan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya bahkan sebelum kiamat itu terjadi hari akhir itu terjadi beliau jelaskan tanda-tandanya ciri-cirinya bahwa hari akhir itu telah mendekat kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian mengingat kehidupan hari akhirat. Dengan segala apa yang akan terjadi dan siapa yang akan menghuni di tempat di surga atau di nerakanya bisa mendorong, bisa memotivasi diri kita untuk segera melakukan amal saleh, melakukan perbaikan-perbaikan, tidak menunda-nunda waktu dan bisa menghilangkan dari segala, dari kita keluh kesah rasa pilu, rasa sedih terhadap semua apa yang telah kita lalui dari kehidupan dunia ini. Bahkan selalu mengingat kehidupan hari akhirat itu membuat kita membuat siapa yang mengingatnya akan menghindari tidak akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan zalim, perbuatan merugikan orang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada di hari kiamat nanti. Wa wanadul mawazin al-qist li qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqal habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan nanti timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang terdolimi dan didolimi sedikit pun sebesar apapun perbuatannya baik atau buruk sebesar biji sawi sekalipun akan dihadirkan ditimbang ditimbangan itu dan cukuplah bagi kami sebagai pemeriksa semua amal perbuatan manusia Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam rangka agar umatnya selalu mempersiapkan diri dan ingat kepada hari, hari akhir itu dengan mengatakan mengkanat lahu madlamatun li ahadin min arudhi au shay fal yatahallalhu minhu al yom qabla ayakun din qabla allah yakun adinarun waladiram In kana wa takun hasanat, sahibihi, hadis riwayat Imam Al Bukhari kata beliau barang siapa yang mempunyai perbuatan merugikan perbuatan zalim terhadap seseorang berupa mencederai kehormatannya ataupun sesuatu yang lain maka hendaknya segera minta dihalalkan, minta diridhoi sebelum nanti di sana tidak bisa ditebus dengan harta, dengan di, de, dengan uang dimana pada saat itu siapapun siapapun yang telah melakukan seperti itu dia banyak punya amal soleh maka amal solehnya akan diserahkan kepada orang yang didoliminya sebesar perbuatan zalim yang dilakukan terhadap orang itu. Dan kalau pelaku ini tidak mempunyai kebaikan, maka maka dosa atau kesalahan orang yang terzolimi itu sebagiannya sebesar perbuatan zalimnya akan dipikulkan, dibebankan kepada pelaku kezaliman itu. Kau muslimin, jamaah sulat jumat sekalian. Jadi beriman pada hari akhirat bahwa kita nanti setelah kehidupan ini ada kehidupan lain kita akan akan ditempatkan oleh Allah di satu di salah satu tempat surga atau neraka sebelum itu ada proses proses panjang yang sangat mengerikan yang akan dialami, dialami oleh setiap manusia beriman kepada Yubil akhir dan selalu hadir dalam dalam hati kita akan mencegah orang yang beriman kepadanya dari perbuatan-perbuatan merusak dan perbuatan-perbuatan yang merugikan beriman pada pada hari akhirat ini akan mudah dan membuat membimbing siapapun yang beriman dengan dalam dan teguh kepadanya untuk memperbaiki akhlaknya, memperbaiki moralnya, memperbaiki ke, kepribadiannya dan membuat dia bisa sabar atas segala macam musibah, cobaan-cobaan yang menimpa dalam kehidupan dunia ini. Karena dia tahu dengan dengan yang dengan keyakinannya itu bahwa di alam akhirat sana ada pahala, ada ganjaran jauh lebih besar dari kenikmatan yang ada di permukaan bumi ini. Dan apapun musibah yang menimpanya kalau dia beriman kepadanya lalu dia sabar, semuanya akan menjadi pahala dan menjadi ridho Allah. Ma min musibatin illa biha anhu hatta Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim melainkan musibah itu dengannya Allah menghapus dosa-dosanya menghilangkan dosa-dosanya sampai duri paku yang menusuk dirinya itu juga semuanya menjadi penghapus terhadap dosa-dosa bagi orang yang tertimpa musibah. kaum muslimin, jamaah sholat jumat sekalian. Jadi beriman pada hari akhir yang ini harus kita lakukan dan harus tertanam dalam diri kita. Akan juga akan membuat diri kita mengakui kesalahan. Mengakui dosa-dosa dan orang yang baik. Orang yang mulia itu adalah orang yang apabila salah dia dia mengaku kesalahannya dan dia tidak dan dia kalau berakal dia tidak akan mengulanginya dia akan memperbaiki diri dan dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mencari jalan bagaimana dirinya bersih dari pengaruh dosa-dosa itu dari pengaruh kejahatan itu seperti sebagaimana yang terlihat tergambarkan dalam kehidupan para sahabat Nabi dahulu di mana ada seseorang berbuat dosa dosa besar seperti yang pernah dilakukan oleh Sahabat Nabi yang mulia, Maiz bin Malik. Dia sebagaimana manusia biasa digoda oleh setan, tergoda dengan seorang perempuan padahal dia sudah punya istri. Yang kemudian terjadilah suatu kesepakatan sampai akhirnya dia melakukan perbuatan yang sangat-sangat tercela, dosa besar perzinahan. Namun karena imannya yang kuat di dalam dirinya dalam hatinya membuat dia merasa merasa tidak nyaman, terganggu hidupnya, merasa sempit dunia ini. Dia harus bertaubat kepada Allah. Dia harus membersihkan diri dari pengaruh dosa besar ini. Apa yang kemudian dia lakukan? Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Datang kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, saya telah berzina. Bersihkan saya ya Rasulullah. Apa katamu? Jauh sana engkau, pergi bertobat kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Dusir begitu Rasulullah, disuruh minta ampun dan bertobat. Enggak pergi cuman sebentar, cuman dua langkah, tiga langkah, balik lagi. Rasulullah tadi berpaling, dia lewat dari sebelah, dari sebelah kirinya lagi, dia mengatakan, ya Rasulullah saya telah berzinah, ya Rasulullah bersihkan saya dari dosa ini. Kata Rasulullah, celaka kamu. Pergi sana, minta ampun pada Allah, bertaubat kepadanya. Pergi dia. lah pergi, enggak, enggak jauh, kembali lagi. Karena gelegar yang iman kepada hari akhirat telah membuat dirinya tetap tidak nyaman. Apapun resikonya saya harus bersih, saya harus masuk surga, saya harus diridhoi oleh Allah. Datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sucikan saya, bersihkan saya dari dosa ini. Nabi kemudian bersuara teriak agak agak nyaring mengatakan, Wa ilah yudrika kamazina. Dasar kamu ini, kamu tahu apa itu berzinahan? Kamu nggak tahu apa akibatnya berzinah itu? Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya usir dia, jauhkan dia dari sini. Tapi kemudian orang itu datang lagi kepada Nabi SAW mengucapkan ucapan yang sama. Nabi pun kemudian menyuruh juga orang itu untuk untuk pulang dan diusir orang itu. Keempat kalinya setelah dia terus empat kali datang kepada Nabi begitu. Rasulullah SAW keesokan harinya atau atau tiga hari kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk mencari tahu, menyuruh seseorang di antara sahabatnya untuk mencari tahu keadaan orang ini. Tanyakan kepada orang, orang di sekitar di kampungnya pada keluarganya, apakah orang itu gila atau orang ini suka minum, suka mabuk-mabukan? Artinya dia mengucapkan apa yang diucapkan itu dia 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 dalam keadaan tidak sadar dicari lalu sudah sampai datanglah kepada Rasulullah ya Rasulullah orang ini orang baik baik saja tidak pernah mabuk dan bukan orang gila terus datang lagi nih orang nah ini datang kepada Rasulullah SAW dan minta supaya di, supaya dilaksanakan hukum Allah padanya agar dia bersih dari dari perbuat dari dosa-dosa itu lalu Rasul berkata hal tadri mazina kamu tahu apa yang disebut perzinahan itu wahai Mais tahu enggak beliau mengatakan iya saya tahu saya berbuat kepada seorang perempuan yang tidak halal untuk saya dan saya lakukan selayaknya seorang laki-laki melakukan terhadap istrinya yang sah istrinya yang halal itu yang saya lakukan Lalu kata beliau, "Ma turidu bi Apa yang kau maksud, yang kau mau dari ucapanmu ini? Kata beliau, "Uridu an tutahhirani." Saya pengin engkau sucikan, saya bersihkan saya dari dosa-dosa ini. Kalau begitu, ya. Akhirnya beliau pun menyuruh para sahabatnya untuk membawa orang ini ke tengah-tengah tengah lapang kemudian dirajam ditempari dengan batu sampai meninggal dunia Ma'is bin Malik radhiyallahu taala anhu ini. Dan beliau pun mensolatkannya dan setelah itu beliau juga turut menguburkannya. Saat menguburkannya itu ada di antara dua di antara sahabat Nabi yang merendahkan orang ini karena telah berbuat perzinahan gitu. Jadi dianggap rendah, dianggap hina. Dan itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dicelaklah begitu. Padahal beliau sudah meninggal dunia, beliau sudah dirajam, Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak setelah kemudian pulang dari dari tempat penguburan itu uh, ada seekor keledai yang mati yang sudah membengkak ber berbau busuk uh, bersama para sahabatnya di situ uh, kemudian beliau berkata mana tadi dua orang tadi yang nyebut-nyebut Malik uh, Ma'is bin Malik itu tadi dia bilang hadir ya Rasulullah kami ya Rasulullah. Kata beliau sini kamu itu hewan itu bangkai itu datangi dan kamu makan itu. Orang ini kemudian merasa tersinggung dan mengatakan ya Nabi Allah over Allah ulaka. Artinya ucapan yang enggak pantas sebenarnya diucapkan ucapkan kepada Rasulullah SAW. Dia merasa dia menghina dihina oleh Rasulullah disuruh makan bangkai dia mengatakan siapa yang mau makan bangkai ini ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan kamu tadi yang yang menyebut jebut menjelek-jelekan Ma'is bin Malik tadi setelah dia dikubur itu jauh lebih besar dosanya daripada engkau makan bangkai binatang ini. Dia sudah bertaubat kepada Allah seandainya taubatnya ini dibagi kepada kepada orang sekampung yang ada di kampung itu ni saya tobatnya semuanya cukup untuk mereka itu seluruhnya demi Allah Subhanahu wa taala yang sedang diriku di genggamannya sungguh dia sekarang berada di sungai surga dia menyelam itu di sini menikmati kenikmatan di dalam surga ini seorang sahabat nabi imannya yang kuat kepada akhirat membuat dia benar-benar sangat-sangat terganggu dengan perbuatan khilafnya yang telah dia lakukan sebelumnya iman kepada al-yaumul akhir. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang ingin menjadi orang mulia, orang yang baik, Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memperdalam, harus ketika baca Al-Quran. Di situ, di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang hari kiamat, dan itu suatu kepastian, keniscayaan yang pasti, pasti, dan pasti. Hendaknya kemudian kita merenungkan, merenungkan diri kita sendiri, kita bermuhasabah dan kemudian membuat kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang punya cita-cita mulia yang hidup ke dunia ini ingin mendapat ridho Allah sehingga apapun tujuan hidup kita apapun yang akan kita lakukan ke depan semuanya mengarah kepada dan kita akan gunakan untuk meraih ridho Allah subhanahu wa taala yang wujudnya adalah surganya barakallahu li walakum li walakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalawatullah wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin jamaah sekalian, maka bahagialah siapapun di antara kita yang pada saat ini sedang mendalami keimanan, keyakinan kepada kehidupan akhirat. Sehingga benar-benar kehidupan, keyakinan kepada kehidupan akhirat itu menjadi ruhnya, jiwanya dalam kehidupan ini yang kemudian dengannya dimanapun dia berada menjadi orang yang selalu mencari rilu Allah. Di mana ada masjid, di situ ada kumandang adhan, di situ dia datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada kebaikan-kebaikan, kesempatan untuk berbuat baik, di situ dia berada, dan di situ dia berbuat baik. Yang semua tujuannya adalah karena ada untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semua itu terdorong karena dirinya beriman kepada Al-Yamul Akhir. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang yang beriman di dalam Al-Quran, orang yang beriman pada Yamul Akhir. Orang yang tidak pernah terlupakan untuk memakmurkan masjid untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya dengan baca Al-Qur'annya dengan ruku dan sujudnya di pagi hari dan di sore hari pun dia seperti itu walaupun dia sibuk dengan urusan dunianya urusan urusan, urusan mencari dapkahnya, mencari urusan sekolahnya urusan semuanya tapi tetap dia tidak pernah untuk menegakkan solat. tidak pernah dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengingatnya dan tidak pernah lupa kemudian untuk berbuat baik kalau dia ada harta yang harus dia zakati dia zakati dia berinfak kenapa ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu absar imannya kepada hari akhirat membuat dia selalu sel sel selalu berasa berhadapan dengan suatu hari di mana pada saat itu hari terperangah terbelalak melihat keadaan yang begitu sangat mengerikan di mana manusia pada saat itu ditentukan di surga atau di neraka sesuai dengan rekam jejaknya selama hidupnya di dunia. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima. Baik muslimin sekalian, banyak-banyaklah di hari Jumat ini bersolawat memohon kepada Allah Agar salawat dan salam itu selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Alaih salatu wassalam Allahumma salli wa sallim Ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa barik wa sallim ajama'in Allahumma irbana ya karimu ya rahman rahimin Allahumma gufilana dunubana Allahumma gufilana dunubana Wali walidina Wali yami'il muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم إننا آمنا بنبيك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت وآمنا بيوم تحشر الناس أجمعين يا كريم يا أرحم الراحمين آمنا باليوم الآخر آمنا آمنا بالساعة آمنا بيوم الحساب فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا كريم حرم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. علم